Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Maria dari Pendidikan Fisika, nomor NIM 210211-2006. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat tentang gelombang berjalan dari Microsoft Excel. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo konstan atau tetap. Untuk rumus dari gelombang berjalan sendiri yaitu Y sama dengan 3 sin 1,57X dikurangi 0,134T. Untuk amplitudonya di sini 3 dan K. Untuk K di sini bilangan gelombang dengan rumus 2pi per x. Dan yang terakhir omeganya 0,134 tadi. Caranya yaitu dengan kita menekan tombol di atas. Nah, di sini untuk T menunjukkan 1 detik. Jadi untuk 1 detik kita ketahui bahwa besar dari gelombang berjalan tersebut ini. Apabila nilai angkanya 0, apabila angkanya 0,1, dan seterusnya, apabila kita tambahkan 2. Untuk T-nya dimasukkan, contohnya seperti ini. Apabila Y sama dengan 3 sin dalam buka kurung, 1,57x dikurangi 0,134t. Nah, t-nya ini tergantung apabila kita menekan ke atas. Nah, 0,1343. Jadi untuk 0-nya min 1, 173779053 dan seterusnya. Apabila kita akan terus bertambah. Otomatis gelombang akan berjalan sesuai apa yang kita mau. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih.